Kami dari kepolisian Polsek Pamulang pada hari ini, itu hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, telah terjadi peristiwa tindak pidana PKDRT yang mengakibatkan matinya seseorang sebagaimana di mana pasal Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Kemudian sebagaimana pasal 44 ayat 3 yaitu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang lain. Hubungan pelaku dengan korban dan ditemukannya korban dan ada luka-luka atau gimana cara membunuhnya atau gimana? Terima kasih. Betul sekali bahwa di tubuh korban ditemukan beberapa luka memar, yaitu di muka, kemudian juga di paha kanan, di perut, dan di tangan kanan kiri banyak luka memar. Tidak ada luka tusukan atau senjata tajam? Oh, tidak ada. Jadi kami sudah melakukan olah TKP. Di dalam pemeriksaan korban tidak ada temukan luka dari benda tajam. Jadi luka semuanya luka memar. Berarti dugaan meninggalnya gara-gara luka di mana atau dipukul pakai apa? Sementara pelaku juga kita amankan, yaitu suaminya dengan inisial A. Sudah diamankan. Sementara hasil interogasi, dia melakukan pemukulan dengan tangan kosong. Namun demikian, tetap kita dalami dulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!